Minecraft, tapi aku punya darahnya naga. Aku bisa nyembur api, numbuhin sayap, bahkan jadi Ender Dragon. Dan aku akan gunakan kekuatan ini untuk melawan musuh rahasia. Apakah kita bisa mengalahkan bos rahasia di dunia ini? Pastikan tonton sampai selesai. Dan sekarang, kita roll dulu intronya. Selamat datang di channel PakeN. Kembali lagi dengan aku, Detektif GN, guys. Jadi kemarin kalian tahu sendiri, guys, di episode sebelumnya kita berhasil mengalahkan Herobrine dengan menggunakan biji sakti. Tapi di tengah proses itu, guys, kita kehilangan village kita, guys. Dan akhirnya kita sudah evakuasi, kita pindah di tempat ini, guys. Tapi satu hal yang menarik perhatianku adalah tiba-tiba di tengahku ada nyawa yang itu ada gambar kayak The Dragon, guys. Apa maksud dari semua ini, guys? Aku sepertinya harus berkonsultasi dengan Pak Kades dan Uncle Ben, guys. Dan dari yang aku tahu, mereka sekarang tinggalnya ada di rumah yang besar di tengah situ, guys. Tapi seperti yang kalian tahu, guys, aku selalu menyimpan koleksi-koleksi dari barang-barang misterius yang ada di dunia ini, guys. Jadi di sini kita akan memasuki village dan kita disambut oleh Kang Makmur dan Kang Subur. Hai, Kang. Hai. Gelak banget, guys, kayaknya, guys. Yaudah, kita masuk dulu ya. Jadi di sini adalah village baru kita, guys. Dan wow, lihat ini, guys. Villagernya banyak banget, guys. Mereka di sini kayaknya hobi banget untuk berkembang biak, guys. Tapi di sini aku menunjukin ke kalian semua kalau aku punya tempat penyimpanan yang baru, guys. Dan di tempat penyimpanan ini ada orang yang sudah menjaga barang-barang ini supaya tidak hilang, guys. Ya, orang itu adalah Bang Suhep. Perasaan kemarin dia village biasa, tapi kenapa dia jadi pakai wig? Bang Suhep, kamu ngapain jadi cosplay itu? Ya, aku cuma pengen mewujudkan mimpi terdalamku. Kayaknya kita nggak tanya lebih banyak lagi, guys, karena aku nggak pengen tahu. Iya, kayaknya lebih berbahaya, guys, kalau kita tahu lebih dalam. Tapi di sini udah ada barang-barang kita, guys. Yaitu ada Infinity Armor Set. Kalian bisa cek videonya di channelku. Terus habis itu ada Ember Sakti juga. Kalian juga bisa cek di video sebelumnya. Dan di sini juga ada Olivian King Set yang kalian bisa cek di video sebelumnya, guys. Oke. Okay. Cuma, guys, aku nggak tahu nih kenapa Infinity Pickaxe-ku hilang, guys. Kita coba tanya Bang Suhep. Bang, kemana Infinity Pickaxe-ku? Padahal itu aku juga udah pernah nemuin sebelumnya. Itu kemarin aku buat garuk-garuk upil, terus habis itu ketinggalan di dalam upilku. Oh my god, guys, itu padahal langka banget, guys. Itu hilang dipakai Bang Sebat ngupil. Tapi ya udah, guys, nggak apa-apa, guys. Kita sekarang bakal melanjutkan untuk ketemu dengan Pak Kades. Jadi ini adalah tempat tinggal dari tempatnya Pak Kades, guys. Ada kerajaan Kadesnesia. Wow. Aku nggak tahu kalau tempat ini punya nama, guys. Dan hai Pak Kades, apa kabar? Kamu keren banget duduk di kursi gold ini. Guys, kayaknya suaranya beda-beda mulu deh. Tapi yaudah, Pak Kades, saya pengen cari tahu di mana Uncle Ben berada sekarang. Ya, kamu bisa cari Uncle Ben ada di lantai 2, tapi ya mungkin dia lagi sibuk. Oh, sesibuk-sibuknya Uncle Ben, pasti juga dia cuma nyantuy aja, guys. Uncle Ben, Uncle Ben, kamu lagi ngapain, Uncle Ben? Aku bisa jelaskan, jadi aku cuma sedang ini aja, cuma ngitung ekor dari Dono. Uncle Ben, ekornya Dono cuma satu. Tapi Uncle Ben, aku bertanya, Uncle Ben, kenapa kok ada nyawa yang bergambar seperti naga di tengah nyawaku? Ya, itu kan soalnya kamu sendiri masukin pluginnya. Ya, nggak salah sih. Nice. Jadi, guys, sebelum kita memulai petualangan kita, aku mau mengunjungi teman lama kita, guys, yaitu Pak Handoko. Pak Handoko ini bertanggung jawab atas desa ini, guys, untuk pembangunannya. Dan ya, kalian bisa lihat sendiri, guys, ini jadi tempatnya yang lebih bagus. Tapi aku nggak tahu nih kenapa penyamaran village di sini ya. Dan ini adalah tempatnya arsitek Handoko. Handoko, kamu kenapa pakai hoodie gitu? Oh no, dia gak mau jawab, guys. Kayaknya dia lagi sad boy. Mungkin dia lagi diputusin sama Bu Sri. Tapi aku
gak mau berlama-lama lagi guys. Jadi sekarang aku bakal memulai petualanganku untuk mengumpulkan nyawa-nyawa yang ada di dunia ini guys. Karena yang aku tahu guys, kalau kita berhasil mengumpulkan semua nyawa, kita bakal mendapatkan kekuatan yang sangat overpower guys. Jadi sekarang kita memerlukan beberapa barang-barang yang kita perlukan guys. Ya, ya, kalimatnya jelas banget ya guys, kita harus ngumpulin barang-barang. Intinya gitu guys. Dan sekarang kita udah ngumpulin 6 kayu. Sekarang kita bakal proses ini untuk jadi barang-barang kita guys. Kita bakal bikin crafting table. Terus habis itu kita bakal bikin pickaxe batu dulu guys. Bam, pickaxe batu. Kayu. Oke, kita ambilin dulu batu-batu ini guys. 6 batu untuk kita bikin pickaxe netherite. Batu guys, batu ya. Tolong, yang masih bingung jangan lupa minum air putih guys biar tetap gak fokus. Tetap gak fokus. Oke, sekarang kita bikin kapak juga karena kita perlu untuk pakai kapak ini untuk kita. Oh gemat. Ini guys yang kita butuhkan guys, dragon pearl. Jadi kita perlu pakai dragon pearl ini untuk ngebikin nyawa kita guys. Apakah ada lagi? Ada lagi, let's go. Kita kumpulin yang banyak guys ya. Oh my god, itu cave-nya keren banget guys. Kayaknya sih aku mau mining ke sana guys. Jadi kita bisa melakukan sesuatu untuk nyawa-nyawa naga yang lainnya guys. Tapi kita harus ngumpulin sebanyak-banyaknya ini dulu guys. Oh my god, no. Ini banyak banget mob. Benar. Ini jangan bilang nyawaku cuma satu ya ini. Jangan bilang aku kalau kena ini langsung mati. Guys, nyawa aku cuma satu dan aku sekarang harus lebih berhati-hati. Dan sekarang guys, kita harus mencari bentar guys. Jadi aku di sini tuh mau bikin campfire yang banyak guys dan kita memerlukan banyak sekali kayu guys. Jadi sekarang kita bakal cari kayu. Tapi guys, tapi aku penasaran apakah kita bisa pakai dragon pearl ini guys. Oke, bada bing, bada boom, kita coba untuk dilempar boom. What? Wow. Ini kalau kita lempar ini ke mining buat kita, guys. Tapi barang-barangnya masuk nggak sih? Enggak, guys. No. Oh, ini guys, barang-barangnya, guys. Ternyata ada di sini semua. Wah, ini OP banget, guys. Kayaknya aku harus ngumpulin banyak, guys. Sekarang kita udah punya 16 dragon pearl dan sekarang kita lanjut lagi untuk ambil kayu guys. Karena kita perlu kayu-kayu ini untuk segera bikin campfire guys. Dan sekarang kita bikin campfire kita dulu guys. Kita bakal proses ini jadi beberapa stick dan kita bikin campfire. Oh no, kita kekurangan material guys. Ya nggak apa-apa, kita masih bisa ngeproses kayu-kayu kita guys. Tapi kayu kita kayaknya menghilang guys, jadi kita harus cari kayu lagi guys. Dan kita sudah dapat 48 kayu guys. Ya mudah-mudahan ini cukup nih guys ya. Kita coba bikin campfire dulu. Kurang, kita harus ngeproses lagi guys. Bam. Oke, 5. Kita cuma perlu 5 guys. Dan sekarang kita tinggal bikin. Oh my god, aku rada ketakutan guys di tempat ini guys. Boom! Kita dapat fireball heart. Kita bisa nembak dragon fireball kalau kita klik kanan. Oke, okay, kita coba. Oke, coba. Kamu mau jadi percobaan untuk nagaku ini? Ya, kekuatan naga, I mean. Let's go! Let's go! Tapi fireball heartnya kenapa di sini ya, guys ya? Kenapa nggak di nyawanya, guys? Tapi aku mau ngetes, guys. Apakah kalau kita ini langsung meninggal, guys? Oh enggak, kita masih punya nyawa guys. Kita masih punya nyawa dan kita juga kebal loh guys di sini guys. Dan ini aman banget guys. Yaudah, di sini aku bakal oh my god, itu aku nggak sengaja ngepukulinnya guys. Jadi sekarang aku mau bikin dulu guys ini untuk daging-dagingan dan please itu tolong dong semburan naganya jangan kayak gitu dong please. Guys, ini jadi agak annoying dikit. Tapi guys, kayak kalian lihat guys di tengah nyawa kita itu ya guys ya, itu nyawa kita itu tuh kayak mulai keisi gitu guys, kayak mulai ngebentuk Ender Dragon gitu guys. Yaudah, kita bakal makan dulu dan kita coba makan dulu guys. Oke, rada tes kriuk. Oh,
Nyawa kita balik, guys. Nyawa kita balik, oke. Apakah kita bisa mengembalikan nyawa kita juga yang api, guys? Kayaknya nyawa apinya nggak nongol, guys. Oh, itu, guys. Baru nongol, guys. Let's go. Tapi gini, guys. Sekarang aku harus mencari coal yang banyak. Dan kita bakal perlu untuk pakai coal ini untuk ngebikin beberapa perlengkapan kita selanjutnya, guys. Oh iya, aku kan punya ini. Kenapa aku nggak main pakai ini aja, guys? Oke, itu terlalu gila, guys. Kita ke atas dulu, guys. Kita ambilin dulu barang-barang kita di sini. No, sekarang. Aku kapok, guys, ketemu sama skeleton. Harusnya tidak aku selepet aja pakai semburan apiku, tapi ya udahlah, guys. Sekarang kita pindahin dulu, guys. Ini raw pork chop-nya kita sekarang bakal bakar-bakar dulu, guys. Ini biarin aja buat stok makan kita dan kita ambilin dulu, guys, ya. Kita bakal bakar ini, bakal kabel stone supaya jadi smooth stone, guys. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah ayam. Ayam, segeralah bertelur. Ayo, yam, bertelur, yam. Ayam. Katanya dia nggak mau bertelur, guys, karena belum disuruh ayang. Yaudahlah, guys, kita terpaksa barbar, guys. Bam! Kita nggak dapet telurnya, guys. Kita harus cari ayam lagi. Telur! Aku butuh telur, aku nggak butuh ender pearl. Apakah ada telur? Nggak ada, guys. Please dong, bertelur dong. Bertelur dong. Yam, tolong bertelur, yam. Please! Wah, akhirnya telur yang ini berayam juga, guys. Ayam yang ini bertelur, maksudnya. Dan kita sekarang udah punya telur, guys. Di sini kita ada telur di sini dan kita bakal ngecek dulu. Let's go. Nah, sekarang kita bakal proses ini untuk jadi smooth stone, guys. Daging udah siap. Ya, guys, aku terpaksa makan daging itu, guys. Tapi aku aslinya enggak kok, guys. Soalnya aku makan daging kalian. Maksudnya daging rendang kalian yang kalian punya di rumah, guys. Oke, guys, kita sekarang ambil dulu smooth stone-nya, ada satu. Dan ya, guys, kita tinggal nunggu aja. Akhirnya, guys, kita udah punya 5 smooth stone. Dan sekarang kita bakal bikin nyawa kita selanjutnya, guys, yaitu Dragon Egg Heart. Kita punya teman Dragon Egg. Kira-kira kita kasih nama dia siapa, guys, ya? Johnny mungkin? Oke, Johnny, sekarang kamu bakal jadi temanku. Aku jujur nggak tahu fungsimu apa, tapi ya. Jadi di sini kita lihat, guys, ya, Summon Dragon Egg Companion. Jadi dia bakal ngebantu kita dan bakal ngikutin kita terus, guys. Johnny, aku harap kamu bener-bener bisa ngebantu aku, oke? Okay? Yaudah, Johnny, sekarang temanin aku. Aku udah nggak perlu smooth stone ini, guys. Tapi kayaknya sih kita bisa bikin something pakai smooth stone ini, guys. Nggak jadi, guys, soalnya aku masih perlu iron. Dan sekarang kita harus cari iron dulu, guys. Lihat tuh, guys, nyawa kita di tengah itu mulai bertambah dan ender dragonnya tuh mulai keisi, guys. Yaudah, kita ambil dulu daging-dagingan ini dan kita hancurin dulu, guys. Oke, kita bawa dulu Johnny. Hati-hati, Johnny. Dan untuk selanjutnya kita harus cari pasir dulu, guys. Ini kan di bawah ini banyak pasir, ya. Jadi kita bakal ambilin dulu pasir-pasir ini supaya kita bisa proses ini untuk jadi kaca, guys. Oke, aku udah punya 64 pasir plus 22. Jadi ini harusnya udah cukup, guys. Dan sekarang kita harus cari iron dulu untuk kita bikin nyawa kita yang selanjutnya, guys. Oh, iron, let's go. Ada iron satu di sana dan di sana ada satu lagi, guys. Jadi kita bakal ambil ini, guys. Ada lagi, guys, let's go. 2, 3. Ada lagi, guys, di belakangnya, guys. Oke, kita ambil dulu. Oke, kita ambil juga ini, guys. Dan oke, sekarang kita udah punya 18 raw iron. Artinya sekarang kita udah bisa ngeproses. Cuma memang ini bakal lama banget, guys, ya. Karena kita perlu untuk ngebakar dua hal sekaligus. Aku nggak perlu untuk nyemprot jigongku sekarang juga. Jigong, diam dulu, jigong. Jigong. Tapi Johnny, kamu nggak apa-apa kan kena jigongku? Ya, cuma agak basah dikit sih, tapi nggak apa-apa lah, ya. Coba aku pengen ngetes, guys. Kalau kita ke creeper, apakah ini bakal OP, guys? Cuma ini lambat banget, guys, jujur, guys. Dan dia mendekat, guys. No, awas, awas, awas. Kita semprotin dulu, guys, jigong-jigong kita, guys, biar basah. Oke, udah mati. Terus mana lagi? Creeper! Boom, 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 boom. Oh, man. Nah, let's go. Gunpowder. Apa kita perlu gunpowder? Aku nggak tahu, guys, tapi kayaknya kita ambil aja, guys. Oke, kita dapat 3 gunpowder, guys. Aku nggak tahu kita perlu, tapi ya udah kita ambil aja, guys. Oke, kita ambil dulu iron ini dan glass ini. Iron lagi. Oke, glassnya yang satu belum siap dan kita sekarang taruh dulu. Sekarang kita, kita definitely nggak perlu itu. Kita ambil bucket dulu, guys. Terus habis itu kita perlu untuk bikin glass bottle. Oke, glass bottle kita berada 3. Kita perlu
2 glass bottle lagi guys. Dan wow, itu embernya guys, gede banget. Oke, sepertinya cukup untuk kita bikin glass bottle. Dan boom, let's go. Sekarang kita perlu untuk cari lava guys. Badabing, badabang, dan di depan kita ada lava boom. Kita ambil dulu guys. Bentar, ini kita ambil dulu ini guys, biar kita bisa manjat ke atas untuk ambil lavanya guys. Bisakah, bisakah kita ambil? Let's go, let's go. Kita udah punya lava bucket guys. Sekarang kita tinggal crafting ini, dan kita punya nyawa selanjutnya guys. Oke, kita udah di tempat ini lagi, dan kita boom, kita susun ini, dan let's go. Dragon Breath Heart. Jadi basically guys, kalau kita misalnya jongkok ya, jongkok terus kita klik kanan ya, kita bakal nyembur jigong kita di sekitaran kita guys. Dan ini nge-heal kita guys. Let's go. Coba, aku mau coba tes guys. Skeleton. Apakah bener nih nge-heal? Nge-heal guys, let's go. Oke. Kita dibantu beneran guys sama si Jono guys. Jono? Joni? Ya aku lupa namamu, tapi ya itulah pokoknya ya. Nih, makan tuh jigong naga tuh. Makan tuh jigong naga. Ya guys, kalian bisa lihat sendiri. Aku gak apa-apa guys. Oke. Tapi aku juga gak tau kenapa skeleton juga gak apa-apa guys. Tapi aku mau coba deh. Coba aku iseng ya, aku tembak ke creepernya. Dia kena damage loh, kenapa skeletonnya enggak guys? Coba. Tuh. Makasih Johnny, udah ngebantu. Ya lumayan ngebantu. Aku gak mau guys, itu skeletonnya berbahaya banget. Aku keluarin jigongku dulu, aku mau heal diri sendiri guys. Johnny, ayo Johnny, let's go Johnny. Johnny adalah MVP-nya, let's go. Mission pass, respect. Oke, kita udah punya 10 iron ingot. Dan sekarang kita perlu untuk bikin iron bars ya guys ya. Bukan, kita perlu chain. Chain itu dari, nugget. Kita berarti bakal proses ini jadi beberapa. Boom. Oke, kita punya 4 chain. Tapi kita perlu satu lagi, guys. Dan sekarang kita udah punya 5 chain. Tapi kita masih belum punya sesuatu, guys. Yaitu diamond. Yang artinya kita harus bikin iron pickaxe. Terus habis itu kita bakal proses pencarian diamond. Dan sekarang kita bakal berjalan untuk mencari diamond. Let's go! 2 jam kemudian. Aduh, dari tadi masih belum nemu diamond, guys. Tapi kayaknya kalau kita mau lebih cepat jalannya, kita bisa tinggal lempar ini, boom, dan sebenarnya aku tuh seneng pakai ini guys, cuma aku takut guys kalau tiba-tiba bawa lava. Jadi ya, tapi aku penasaran deh. Kita coba dulu. Let's go, aman guys semuanya guys. Apa ada diamond di atas ini guys? Diamond? Hi, ada village witch. Ya aku bakal pindah ke sana aja deh. Aku nggak mau deket sama kamu. Dan ada diamond. Let's go. Oke, diamond guys. Let's go diamond. Diamond. Nah, let's go. Which is literally stop dulu, sabar. Sabar atau aduh di slow guys, kita di slow. Ini. Aku bakal semprot jigongku sekarang juga. Makan tuh jigong. Makan tuh jigong, pasti bau ya. Nih, ku tambah lagi jigong ya biar kamu makin puas sama jigong. Guys, dia gak mati-mati guys. Kayaknya dia nge-heal juga guys kayak kita guys. Jadi kayaknya kita gak mau pakai ini guys. Kita kena poison. Enggak guys, dia mati guys. Let's go. Nice. Diamond. Johnny, kenapa kamu di situ? Dia lagi ini guys. Dia lagi. Kita sekarang taruh crafting table kita. Dan kita langsung proses untuk bikin bukan ini dulu guys. Kita bikin chest plate dulu. Kita taruh sini. Boom. Dan Dragon Scale Heart. Guys, kita dapat shield. Let's go. Kita dapat 20 armor dan Dragon Scale Shield. Yang mana kita bisa ngenamengin nahan serangan pakai shield guys. Coba. Dapat apa guys kita guys? Apakah kita dapat something? Terus dapat apa guys kita guys? Udah. Dan sekarang untuk selanjutnya kita harus mencari obsidian guys. Dari depanku sudah ada lava yang kita siap untuk bikin ini jadi aku kayaknya rada lupa guys cara bikin portal.
Taruh satu blok. Aduh, ini jigong nutupin, guys. Jigong! Taruh sini, boom. Oke, kita buka yang sini, bam. Oke, kita sekarang udah punya ini. Kita hancurin bawahnya. Boom. Ya, kita taruh ambil dulu. Kita ambil lava maksudnya, guys. Kita taruh sini, boom. Terus habis itu kita sekarang tinggal bikin ini seperti huruf L. Dan ini nutupin banget, guys. Ya, mudah-mudahan ini nggak jatuh ke bagian lava sini, guys. Saya jujur, ini nutupin banget, guys, jigong-jigongku ini, guys. Oh, oke. Akhirnya hilang juga jigongnya, guys. Sekarang kita taruh di bagian... kayaknya kita harus buka ini, guys. Oke, kita buka sini juga. Kita pasang di sini, boom. Bam. Boom. Alright. Kita sekarang udah punya portal, guys. Tapi kita belum punya flint and steel, ya, guys. Jadi kita harus cari flint dulu, guys. Let's go. Oke, kita udah ada flint. Dan sekarang kita tinggal bikin flint and steel kita, guys. Bam, let's go. Kita nyalain, boom. Kita masuk dulu, guys. Kita harus cari obsidian sebanyak-banyaknya, guys. Oke. Ini adalah obsidian, guys, sebetulnya, guys. Tapi, ya, kayaknya kita cari cursed portal. Bukan cursed portal sih, maksudnya broken nether portal. Atau apa itu, guys, ya. Ruined portal lah, ya, guys, ya. Dan sekarang kita harus cari crayon obsidiannya juga, guys. Jadi kita perlu obsidian dan crayon obsidian. Let's go. Oh iya, ya kan aku bisa tinggal pakai ini, guys. Bam. Ini quartz. Kita perlu quartz juga, guys. Nanti ini buat nanti, guys, ya. Jadi kita sekarang buang dulu diorite kita. Kita ambil dulu quartz ini dan... hampir, guys. Kita ambil dulu quartz. Aku nggak tahu kenapa, guys, dengan quartz ini, guys. Kayaknya mereka agak nggak pengen untuk diambil, guys. Jadi kita ambil yang agak-agak dalam, guys. Oke, kita punya quartz ini. Ambil. Nah, ini mau di mining, guys. Kenapa tadi? Oke. Let's go. Kita dapat berapa? 21. Oke, 21. Terus kita ambil lagi yang ini. Jadi, guys, di tengah proses kita mendapatkan 30 nether quartz ini, kita udah sampai di biome ini dan aku menemukan ruin portal, guys. Jadi sekarang kita cek dulu, kita dapat obsidian di sini. Oke, kita ambil juga. Aku nggak tahu ini kita perlu apa enggak, guys. Please, ada chest lagi kah di sini? Enggak. Jadi kita harus ngambil ini, guys. Tapi masalahnya nggak punya. Jadi kita bakal pakai Dragon Pearl ini, guys. Apakah bisa? Guys, kenapa dia pakai armor Thanos? Oke. Sabar. Apakah kita bisa mendapatkan something? Oh, kita dapat efek, guys. Let's go. Dapat apa itu? Strength dan speed. Wah, berarti kita kalau misalnya nangkis serangan, kita dapat efek, guys. Wah, ini gila banget, guys. Oke. Sekarang kita coba hancurin dulu ini dan boom. Oh, ada lava, guys. Kita harus segera ambil barang-barang ini, guys. No, jangan sampai kalian menghilang. Karena obsidian, let's go. Kita udah punya berapa ini? 3 obsidian, oke. Obsidiannya lain mana, guys? Nah, ini dia. Oke, bentar kita kosongin dulu barang kita. Kita udah punya ini, guys. Nggak usah kita kosongin ya. Yaudah, lumayan, guys. Kita udah punya 11. Yang artinya kita bisa bikin nyawa selanjutnya, guys. Let's go. Sekarang kita taruh dulu ini dan... Oke. Kita sekarang taruh. Boom. Bam! Nggak kelihatan, guys. Jadi pada dasarnya, sekarang kita bisa dapat attack lebih gede lagi kalau kita menyerang pakai tangan kosong. Dapat taman armor dan kita bisa mining block kalau kita lari, guys. Terus kalau kita misalnya jongkok terus ngeliat obsidian ke bawah, kita bisa keluar masuk nether, guys. Nanti aku bakal tunjukin yang ini, guys. Tapi sekarang aku mau coba, guys. Oh my god, kita literally mining cuma dong lari, guys. Let's go. Pohon. Dia nggak mau di mining, guys. Coba bam. Guys, nggak mau di mining, guys. Oh, Fortress! Kamu di mana, Fortress? Kita harus segera menemukan Fortress dan kita ketemu Fortress! Let's go! Hi, Blaze! Hi, bentar guys. Ingat, kita harus pakai tangan kosong. Dan, kita nggak boleh sprint, guys, karena kita nggak mau ngancurin spawnernya. Oke. Kita pukul sampai nge-heal. Sambil nge-heal maksudnya, guys. Oh, let's go into fire. Oh, no. Saya tidak butuh ini. Saya harus tangan kosong, ya. Kita cukup satu aja sih, guys. Kayaknya sih, guys. Tapi...
Oke, kita berjaga-jaga sih, ambil lagi sih guys. Kita cari blast yang agak banyak, dikit aja. Dikit lagi. Tapi kayaknya sih cukup guys. Dan sekarang kita memerlukan beberapa barang lagi. Oh, hati-hati guys, jangan sampai kita jatuh. Oke, kita kalau jatuh sakit guys. Oke, kita cari gas ya. Kita cari gas dulu sekitaran sini. Gas. Karena aku harus makan dulu. Gas, di mana kamu gas? Nah, ini dia gas. Ya aku balikin ke kamu. Kenapa tembus? Bentar, oke. Pingpong. Ping pong. Au, sakit. aku nyembur diri sendiri dulu, guys. Pingpong. Bu, kena please? Enggak kena. Oke. Positioning. Pingpong. Pingpong. Ya, kalau aku yang nembak kamu gimana? Let's go. Oke. Kita ambil dulu ini, guys, dan easy. Nice. Dan untuk selanjutnya kita tuh pas banget nih, guys. Kita perlu makhluk ini, guys. Bentar, kita bangun dulu. Bentar, Enderman, tolong ya, kamu jangan kayak gitu, Enderman. Aku masih ngomong, aku masih persiapan, kamu jangan ganggu dulu. Enderman, di mana kamu, Enderman? Oke. Let's go. Si Enderman, pusing kan? Bingung kan? Nyesel kan mukul-mukul aku? Pasti kamu disuruh Ayang untuk mukul aku. Oke, sekarang kita bakal proses ini dulu. Jadiin ini kita nggak perlu. Bam, kita bakal proses ini, kita bikin ini dan let's go. Eye of Ender. Terus habis itu kita perlu crafting table, guys. Oh, no, aku ninggalin crafting tableku di tempat mana tadi ya? Oke, kita bikin dulu, bam, dan daging kita buang aja. Bam. Oke, kita makan dulu sebentar, guys. Sekarang kita bikin ini, guys. Ini kebanyakan. Let you see nearby mobs and ore by sneaking. Jadi pada dasarnya kalau kita pakai ini, kita bisa ngeliat ore guys sekitar kita, guys. Coba jongkok. Let's go. Apa itu, guys? Aku nggak tahu itu apa, guys. Tapi ya oke. Ore-nya mana, guys? Ore? Let's go. Ya udahlah guys, kita sambil turun ke bawah guys karena kita perlu something guys. Oke, jadi sekarang kita ke bawah aja karena aku memerlukan sesuatu di sini. Gila itu serem banget guys. Oke, kita geser ke situ. Bam. Kayaknya kita mining biasa aja guys. Oh my god. What? Ini bedrock sampai hancur juga. Kayaknya berbahaya guys. Kayaknya kita agak naik sedikit. Kita ketinggalan berapa nih guys? 10. Oke. Ini perfect. Kita perlu di ketinggian 10 karena kita harus mendapatkan Ancient Debris. Oke, Ancient Debris, apakah kamu ada sekitaran sini? Netherite Ingot. Oke, Ancient Debris, apakah kamu ada sekitaran sini yang udah jatuh? Nggak ada. Ya udah. Ini serem banget, guys. Bentar, kita ke atas dulu. Bisa kan, guys, kalau kita kita bisa lompat terus pencet tombol lari. Iya, oke. Di mana tadi Ancient Debris-nya, guys? Di situ. Oke, let's go. Oke, sabar. Kita harus bersabar, guys. Kita tutup dulu bawahnya supaya hal-hal yang kalian inginkan tidak terjadi, kawan. Oke. Bisakah kita? Oke. Let's go. Ancient Debris pertama kita, guys. Let's go. Tapi guys, yang aku tahu kayaknya sih lebih worth kalau kita ke Bastion sih, guys. Kita cari Bastion aja. Let's go, guys. Dan ini dia Bastionnya. Tapi setauku guys, kalau misalnya kita mau cari kayak gitu, kita tuh cari di chest yang di tengah, guys. Nggak tahu ya, misalnya kalau misalnya aku salah, silakan dikoreksi, guys. Karena jujur, aku tuh jarang banget, guys, nemu ini, guys. Tapi berdasarkan informanku dari aspek 36, 9, 8, 6, 8, 6, 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
kita lempar dulu ini guys biar kita bisa rada ngeheal. Kita nggak dapat fall damage gitu guys. Oke, kita coba turun. Bisa nggak ini kita turun guys? Oke. Kayaknya guys, kalau misalnya kita nahan shield terus kita turun ke bawah, itu tuh kayaknya kita nggak bakal kena damage deh guys. Kenapa aku nggak makan? Oke, kita turun guys. Oh, let's go, bener guys, bener aman guys. Oke, kita turun, tahan shield, let's go. Oke. Sabar bang, sabar tuh bang, sabar bang, sabar. Oke. Oke. Kita harus mengamankan diri guys. Oke. Kita taruh lagi shield kita. Kita buang golden axe ini guys. Oke, bam. Aku mau buka chest. 4 nether scrap. Ini kayaknya gak mungkin guys. Tapi gak apa-apa lah, kita ambil aja. Kurs
so binding, aku gak perlu guys. Ya, kita sih udah dapat lumayan sih guys. Kita sekarang hancurin dulu nih guys. Kayaknya sih gak mungkin guys dapat 4 ya guys ya. Mungkin udah disiapin sama Gatot Kaca. Jadi ya thank you Gatot Kaca. Tapi sekarang sebenarnya kita perkon udah cukup guys. Jadi kita udah punya 2 ancin debris. Kita punya 1 netherite ingot yang siap kita buat. Dan ya kita udah punya quartz. Oke, jadi sekarang aku bakal bikin dulu, ya itu bolehlah buat ngehila guys. Netherite, oke, netherite ingot 1 biji. Kita taruh tengah, bam bam. Terus bam bam bam, dan kita dapat 100 health dan boss bar. Terus kita juga gak bakal diserang sama mobs guys. Oke, kita ambil. Let's go, let's go. Kita ada boss bar ya guys. Jadi guys, untuk urusan di nether kita udah selesai. Dan sekarang kita tinggal balik aja ke overworld guys. Dan untuk overworld itu gampang banget guys ya. Kita tinggal lihat ke bawah dan pulang. Pulang. Oh, let's go, kita pulang guys. Let's go. Tapi kenapa kita di tengah laut guys? Guys, tolong. Tapi ngomong-ngomong guys, ini kenapa Johnny dari tadi nggak ngikutin kita guys? Johnny? Johnny, apa maumu, ha? Kenapa kamu ninggalin aku Johnny? Dan kenapa kamu sekarang pergi ke arah lain? Oh, ada village. Oke. Okay. Makasih Johnny untuk petunjuk arahnya. Ah, di sini kita perlu untuk cari sapi, guys. Apakah ada sapi? Dan ada sapi, guys. Let's go. Kita sekarang samperin dulu. Bam, bam. Oke. Okay. Kita perlu leathernya, guys. Jadi kita geser dulu. Ah. Ah, gila, pukulanku sakit banget, guys. Sapi. Let's go. Kita udah punya 5 leather, guys. Dan ya sekarang waktunya kita tinggal nunggu sampai malam aja guys, karena aku perlu untuk adanya malam guys. 2 jam kemudian. Dan sempurna guys, kita perlu phantom itu guys, karena kita memerlukan barang-barang dari phantom itu. Phantom bisa kalian turun sekarang ke sini guys. Phantom. Phantom. Oke, okay, kayaknya kita pakai cara ini aja guys, cara yang umum aja. Kenapa di phantom-phantomnya nongol tapi nggak nyerang ya? Phantom. Jebret. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kena satu. Phantom. Phantom. Oh my god, oh my god. Aimku guys, aimku sangat pro sekali guys. Sangatlah radiant aim. Radiant. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, guys. Oke, okay, guys. Oke, okay, guys. Aku kehabisan panah. No. Bisa enggak sih kalau kita kayak bikin blok ke atas gitu dan nyerang mereka? Oh, aku baru ingat guys, kenapa mereka enggak mau nyerang aku, guys? Karena aku tuh enggak bakal diserang sama mob-mob ini, guys. Oke, oke. Oke. Sini. Sini. Phantom, kenapa kamu gak mau nyerang aku, Phantom? Phantom serang aku, hit me harder daddy. Itu sus banget. Phantom, sini Phantom. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Let's go. Let's go. Membrannya. Oke, okay, tahan dulu. Pak. Nah, oke, okay, kita sekarang buang andesite dan sekarang kita pakai membran ini untuk bikin barang yang kita perlukan selanjutnya guys. Ini kita ambil, terus kita buang feather. Ya aku nggak perlu feather sih guys, dari tadi kenapa aku pakai feather ya. Terus sekarang kita crown table. Nah, aduh jigongnya guys. Oke, okay, dan kita dapat permadani elytra guys. Let's go. Coba kita coba terbang ya guys ya. Kita coba terbang. Gila guys. Oh gila, capku keren banget guys ya. Jadi sayap ya. Wah gila. Gila. Oh sakit. Tapi kita bisa sambil ini gak sih? Aku penasaran nih guys. Tadi itu kita nabrak dan kita mining guys. Coba apakah benar kita bisa sambil mining? Enggak guys. Coba aku tes dulu. Tes. Enggak guys. Sakit guys. Sakit. Dan yang untuk selanjutnya guys, kalian pasti berpikir guys, tadi kenapa sih aku ngambil gestir gitu kan. Nah ini sekarang aku bakal bikin sesuatu. Ini kayaknya sama kayak ender pearl ya. Oh enggak guys, ternyata beda guys. No. Enderman, aku butuh matamu. Nah ini kamu mau nyerang. Tadi kenapa Phantom gak mau nyerang? Oke, okay. Selepet. Selepet. Kenapa kamu gak ngasih aku pearl? Sini, aku gak pakai bunga guys. Kita nggak perlu buat nyerang pakai bunga, guys. Oke? Okay. Oh, let's go. Kita dapat ender pearl. Dan sekarang, guys, kita tinggal proses ini untuk jadi... aku kadang agak mulai menyesali, guys. Kalau aku nge-sprint bisa langsung nge-craft.
Maksudnya nge-sprint langsung ngancurin blok. Oke, kita udah punya ini. Bam, bam. Kita pakai glass dan kristal. Dan sekarang kita udah punya kristal. Sekarang kita tinggal cari amethyst, guys. Karena aku perlu sesuatu dengan amethyst ini. Aku kayaknya sih pengen crafting satu ini lagi sih, guys. Kapa. Iya. Walaupun sebenarnya aku nggak begitu banget, guys. Kapa ini, guys. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Kita ambil dulu. Minggir kamu, kapa yang lama. Oke, kita cari amethyst dulu, guys. Let's go. Oh, amethyst. Di mana kamu, amethyst? Amethyst. Please nongol dan... hi. Kayaknya aku ngancurin terlalu banyak, guys. Kita bisa ngeproses ini nggak sih, guys? Jadi kayak shard gitu? Nggak ya? Nggak, guys. Aku nggak hafal dengan blok amethyst ini, guys. Tapi ya, kita perlu untuk ngambil shardnya ini, guys. Ini nggak ada yang mateng, guys. Kita harus cari yang lain kayaknya, guys. Oh, suaranya enak banget, guys. Sumpah. Sebenernya agak sayang, guys, buat dihancurin, guys. Tapi yaudahlah, kita harus cari amethyst lain, guys. 2 jam kemudian. Oh, hello, amethyst. Oke, kita sekarang ambil dulu. Kita hancurin. Bam, kita dapat berapa nih? 4. Oke, kita perlu lebih banyak, guys. Amethyst. Nah, oke. Apalagi kamu bisa kah? No, enggak bisa. Oke, kamu mulai tumbuh. No, enggak dapat. Aku kapok, guys, kalau harus nyari amethyst lagi, guys. Jadi sekarang kita udah punya 23 amethyst dan kita bikin village. Sorry village, aku gak sengaja. Tapi kalau misalnya kamu menikmati juga gak apa-apa sih. Oke, kita ambil dulu tinted glaze-nya. Kita cuma perlu nih, guys. Dan sekarang kita tinggal susun. Bam. Nyawa terakhir, guys. Nyawa Ender Dragon yang terakhir. Let's go. Woo! Jadi, guys, kita basically bisa di-heal oleh hand crystal. Dan kalau kita terbang ke atas, kita bisa langsung ke the end. Jadi sekarang kita tinggal terbang aja, guys, ke the end. Dan bye-bye overworld. Selamat tinggal kalian semua. Aku akan pergi ke the end. Aku akan pergi ke habitatku. Woo! Let's go! Let's go! Oke. Okay. Ini kan world gue yang kemarin. No! Gak ada hand crystal. Dan ini ada siapa aja, guys? Oh my god, apakah ini para speedrunner, guys? Oke, aku harus mengalahkan mereka semua, guys. Aku akan mengalahkan kalian semua. Jangan kalahkan aku, jangan ganggu aku di duniaku ya. Kita selepetin dulu, guys. Mati kalian semua! Mati kalian semua! Gila, guys, aku jadi Ender Dragon, guys, di sini, guys. Oke. Oh, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Itu siapa sih Korobos sama Brentilda? Jujur aku gak kenal mereka, guys, tapi ya. Udah segitu doang, guys. Ada yang lain lagi kah di sini? Halo. Oh my god. Ada lagi, guys. Oke, bentar. Kita selepet dulu. Mereka pakai pedang ini, guys. Oke, aku nge-heal dulu, guys. Nge-heal. Oke, jebret. Let's go. Let's go. Ada lagi di dunia yang masih aku harus kalahkan, guys. Oh, ada, guys. Oh, pick siapa kamu? Kalau misalnya kalian kenal, silakan komentar di bawah ya, guys. Aku jujur nggak kenal, guys, sama mereka, guys. Ovik. Aduh. Hampir, guys. Oke, let's go. Apakah sudah bersih musuh-musuh kita di sini, guys? Aku mau lihat apa benar sudah habis semua di sini, kawan. Oke, kayaknya sih aman, guys. Jadi, aku sekarang mau ke NCT, guys, karena aku mau mengambil sesuatu untuk oleh-oleh, guys. Oke, aku penasaran, guys, apakah kita bisa pakai Dragon Pearl ini untuk ke NCT? Kita coba dulu, guys. Gak bisa. Yaudah, guys, kalau gitu aku kayaknya mau namatin aja. Jadi ya, kita balik ke overworld. Kita dapat dragon head. Let's go. Nice. Aku sekarang bakal pajang dragon head di ini. Bisa di sini nggak? Di sini. Let's go. Bang Suhep, tolong jaga barang-barangku ya, jangan sampai hilang lagi kayak yang tadi loh, kayak yang infinity armor tuh. Pickaxe maksudku. Oke, guys. Jadi, guys, kita sudah berhasil memecahkan satu misteri yang ada di dunia ini, guys, yaitu nyawa Ender Dragon. Dan yang aku dengar, guys, yang selanjutnya ada misteri baru lagi di dunia ini, guys, yaitu
sepatu ajaib. Dan aku bakal mencoba untuk memecahkan misteri itu di video selanjutnya, guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya dan pencet tombol subscribe-nya, guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel BGM. Oh iya, plugin ini dibuat oleh Dragon Commission, jadi ya, shout out untuk mereka dan thank you untuk pluginnya. Dan di sini aku juga mau ngasih ucapan terima kasih buat Mas Meong yang udah ngedit video ini. Jadi pastikan kalian udah subscribe ke channelnya Mas Meong. Jadi guys, misteri kali ini sudah terpecahkan, yang artinya kita bakal bicara misteri sudah terselesaikan. Let's go!